sih bang, mau buat setengah gimana sih? Ini jadi berantakan ini. Ini ayo di sini, ayo di dia, ayo di dia, ayo di dia. Kang Andre, Kang Andre. Westi, ini kamar mana sih? Ini kok gak ada jel mana sih, Papa C? Ih, bukannya marah-marah. Ya, Codetnya bukannya marah-marah, cuman Codetnya mau nanya aja ini teh kenapa rumahnya jadi berantakan setiap manggil Codetnya pas lagi berantakan. Harusnya apa pas bukannya Codetnya pas datang sini pas lagi rapi-rapinya, ngapain pas berantakan pas yang kayak gini? Kok datang orangnya tuh? Kok kuning? No. Kenapa? Sanes, ini kenapa rumahnya berantakan banget kan ditinggalin Codetnya cuman sejam dua jam hungkul. Tadi mah rapi pisan udah dirapihin sama Codetnya. Udah tenang aja Codetnya, ini kita kan soalnya mau bikin apa namanya tuh inovasi gitu loh. Jadi gak usah marah-marah. Ini kumaha. Lagian kalau pengen punya tempat naruh peralatan kayak begini mah gampang. Sini duduk, masuk situ duduk. Ini kumaha. Yuk, tuh berantakan tuh mesti capuan. Udah masuk sana dulu duduk. Bang Andre habis makan apa sih ini Teodan? Apa? Habis makan apa sih? Makan cuka kayaknya nih. Sini coba saya kasih tahu nih. Saya bawa-bawa begini. Gimana tuh naruh-naruh begini mas? Di sender sana, sender situ. Ini saya mau kasih tahu dirapiin aja Coda. Nah, tinggal taruh di sana, dirapihin, tuh. Emang Kang Andre punya tips? Ah, bukan tips, tips. Oh, tips. Nah, ini ada beberapa macam tips-tips saya dengan peralatan-peralatan yang akan kita coba sama-sama. Oh, nyatuh. Jadi Cioda juga nanti tahu menggunakan alatnya seperti apa. Jangan marah-marah dulu, atuh. Saya mau gak marah-marah, cuma yuk. Saya akan bingung aja. Sekarang kita sama-sama kasih tahu sama sahabat pagi. Kita masuk dalam segmen Inovasi Masa Kini. Barang-barang inovasi. Iya, ini ada beberapa alat-alat inovasi. Nih, tuh. Ada lagi. Ini apaan ini? Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Coba Coda bisa baca kan? Bisa atunya. Oh, Coda mah kan bisa baca maupun Coda tetap bisa bahasa Inggris mainnya. Universal Mop Frame. Universal Mop Frame. Frame. P dibalik F, F dibalik P. Nah, nih. Tuh. Wah. Jadi itu kita bisa taruh di dinding. Ya, dipaku gini. Nah, ini kan bisa ditarik. Oke, ini bisa buat tempat kemoceng bisa. Ini tempat kia. Nah, gitu. Ih, tahu, Codetnya mah. Sini ke dia. Nih, misalnya ya jeng pel-pelan. Buat alat nyapu, nah, buat pengki, ini nih, bisa juga di situ. Nih. Ih, bagus. Ah, mau ah. Eh, kaget. Nah. Ini barahan? Ya, yeah, murah buat Codetnya mah. Nah, saya mau tuh satu buat di rumah, Teh. Codetnya member bukan? Tanestan member. Member dong, kalau nggak member harganya 30.000. Tapi kalau member, Codetnya dikasih harga 29.999. Wah, murah. Jadi 29.999 iya. Rupiah. Ah, langsung saya mau jadi member. Ah. Ikut aja jadi member ya. Ikut. Ayo, ada lagi. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Nonde. Ini ada lagi. Nah. Ini teh apa? Ini mah versi gedenya yang waktu itu. Iya, kalau waktu itu kan tinggal giniin. Buat tangan. Tidur kan. Ya, ini buat apa ini mah? Nah, ini bisa dipakai semua, Codetnya. Kumaha itu teh? Bisa buat tidur. Pakai aja. Di mana? Helm. Di kepala? Iya. Coba. Sisain hidungnya aja. Nah. Geni teh bantal konyol. Tidur deh. Hah? Enak kan? Misalnya, aja ayam sare. Nah. Kan nggak bakal pentok-pentok kan, jadi nggak perlu pakai tutup mata lagi. Wah lucu ininya. Gitu. Biasanya memang Codetnya suka pak tempel molor. Ini cocok nih buat Codetnya nih. Iya. Terus Codetnya pernah lagi gini teh, ada yang masang Olotolarika. Oh, Olotolarika yang joget-joget gitu ya. Harganya murah kan? Kenapa ya Codetnya bisa ningali apapun ya? Nggak tutupan bisa matanya Codetnya dibuka dulu. Nah. Harganya murah. Berapa ini? 127.000. Ah, 127.000 mahal. Codetnya member bukan? Nah, member tadi daftarin member. Kalau member dapetin murah, 126.999 rupiah. Oke, ya. Tuh. Udah, begitu bagus kan?
Nah. Ada lagi gak? Ada banyak lagi. Nih, saya bawain banyak. Mau lihat. Nih. Ini mah jeng bulu mata ya. Buat ngelentikin bulu mata. Iya, ngelentikin bulu mata mah bukan kayak gini, ini mah kayak jepitan rambut. Gak percaya, cowok dah. Buka ya. Oh. Ih, halusnya. Udah tuh tinggal ini cetakin ke matanya deh. Ah, cetakin ke mata. Oh, ini mah sanes buat ini buat pasang bulu mata nih, ada petunjuknya buat pasang bulu mata. Jadi tek set. Ah, bagus ini mau buat Coda. Kalau misalnya Coda tuh sekarang sering banget ke pesta pakai bulu mata. Suami Coda kan orang bule, sekarang nona ke pesta. Ini kumaha sih ini buat apa sih? Itu buat ininya naruh bulu matanya. Ah, bagus ah buat Coda ya, berapaan harganya? Harganya murah. Cuman 3 juta. 3 juta 89.500. Kalau member, dapat 89.499 rupiah. Nah, coba dipraktekin. Misalnya nih bulu matanya taruh di sini. Ini bulu mata di sini. Diambil cepet. Diambil cetok. Pasang tuh tinggal pasang. Udah. Pasang. Gitu. Nah gitu, gampang kan? Bulu mata cepit di dia nih, ini misalnya bulu mata nih. Set. Cepit di situ nanti ya. Ntar tinggal dijepit nih bulu mata teh. Set. Pasang. Pasang deh. Ah. Gampang kan? Gampang. Masih ada lagi, Coda. Nanti. Ah, sama garpu biasa. Tapi ini ada dua, garpu dan sendok. Garpu jeng sendok. Coda nu warna beureumnya. Iya, nih, beureum. Beureum itu merah. Oh, merah. Nih. Ih, ini mah hebat. Ada garpu, ada sendok. Ada garpu, ada sendok, ada pisau. Ada pisau. Ih, hebat. Jadi kalau misalnya mau makan, misalnya gini nih. Nih. Ini nih, ayah sendok nih, jeng tadi sisa sahur. Nih. Makan gini. Ya kan? Iya. Kalau misalnya mau potong juga bisa. Nah. Ih, bagus. Tuh. Ih, amazing. Jadi ada fungsinya multifungsi nih. Bagus satunya ini mah ya. Nih lihat, garpu ada buat pesoknya. Nih semuanya buat dari pesoknya. Situ. Ini sendoknya. Garpu, sendok, pisau. Ih, multi. Three in one. Multifungsinya. Iya. Multiple choice. Choice. Sendok 3 in 1. Wah, berapa ini sendok 3 in 1 teh harganya? Rp49.900 saja. Wah, api mau member. Tapi kalau member Anda dapat Rp49.899. Oke. Nah, yang mana yang Coda suka dari semua ini? Tahu pusing para Coda teh kayaknya berat gitu kayak. Karena ada gini. Buka dulu. Nah, nih. Coda paling suka ini. Ini keren. Bagus ini ya keren, ini ya. Keren pisan ini. Ini 3 in 1 ya, semua bisa di ini sini. Ini keren pisan ini, sendok bisa, garpu bisa, pesok bisa. Senang Coda mah ini mah. Coda teh lagi ini apa? Lagi neangan buah-buahan, cenah. Kang Andre pengen buah-buahan? Pengen, Coda katanya lagi panen ya? Boleh dong, ambilin buah-buahan dong. Namun tepanen gak ntar Coda mah ada temen gak bisa dibawa ke sini. Oh ada? Ada. Ya udah kalau begitu, tapi ngomong-ngomong mau nanya nih Coda, pernah berdebat sama anak kecil gak? Enggak, Bang Andre kali pernah berdebat sama anaknya. Kalau saya berdebat, tapi berdebatnya yang positif. Maksudnya memberitahu kepada anak kalau misalnya yang ditanyakan itu apa. Jadi saya kasih tahu alasannya. Oh gitu. Suka debat sama budak teh yang anak kecil. Anaknya Kang Andre kan mesti kritik ya? Iya, nah, anak-anak kecil sekarang mah kritis. Oh lucu amat ya anak kecil. Tapi ini ada juga yang seru nih. Nanti deh, lucu deh berdebatnya orang tua sama anak kecil. Ah, yang ninggal ya tuh. Nanti ya. Tapi tuh ulah ditinggalkan atau Coda kan mau cari buah heula. Kalau misalnya ntar Coda nyari buah teh pas masuk teh udah enggak ada lagi tiba-tiba teh berantakan di rumah teh. Biasa nama Coda lo kalau lo lagi kesini teh rumah teh pada berantakan. Wah, Coda ditusak dap. Begitu baru diem. Nanti saya jelasin Coda, beli buah ya. Nya. Oke, nanti kita balik lagi tetap di pagi-pagi. Selamat.